aku mencari pasal sebenarnya. Aku mencari kereta yang aku boleh simpan, kereta JDM sports car yang value akan naik. Sekarang boleh beli at harga yang rendah. Itu tujuan aku hari ni. Aku nak pergi tengok Natang Hijau juga. Tapi bukan yang ni. Natang Hijau lain pula. Ni full body Ucap. Full body 350Z yang aku tengok first ni memang condition cuna. And then the baru cat balik and warna hijau lah tu. Macam Natang Hijau. And then tayar yang dia pakai PS4. You dah buat elok lah. Enjin pun nampak bersih. Memang tak ada benda nak complain. Cantik lah. Puas hati tengok ni. And then dalam dia, dia adalah beberapa benda yang dia dah buat style dia. Sama balik colour macam kat luar, warna hijau-hijau sikit sana sini, sana sini. And then audio system dia buat dah dalam RM10,000. Aku puas hati tengok kereta ni. Aku suka 350Z ni. Condition dia, dia dah restore shot nak dekat RM50,000. Let low. Aku tahu yang tu memang lawa. Tapi aku ada lagi 2 biji nak tengok. Bukan kat KL, tapi dekat KK. Esok kita pergi KK. Good morning. Sekarang pukul 6 pagi. Aku on the way ke airport. Aku nak ke Sabah. Kita naik Natang Hijau. Ini benda yang paling jiran aku tak suka. Buat kecoh kat parking jap. Tak senonoh betul GT Wing ni. Cantik tak color baru? Hari ni aku pakai Z Garage punya t-shirt lah. Kedai favourite aku. Dina pula. Kalau tengok Asia punya airport sekarang ni macam tak ramai kan dulu. Dulu macam stesen bus. Reason aku nak pergi ke Sabah ni, aku nak tengok dulu ada 2 biji kereta. Apa sudah? Tengok eh. Member aku dia bagi kat adik dia, recommend adik dia untuk tumpang. Mari kita tengok. Cantik kereta. Beda lah biasa je bang. Tengok Anthem. Bersih kancil dia. Ni mahal ni. Daripada dari Cipot. Ha? Dari Wadi. Ni daripada Gombak dah sampai dekat KK. Wuih. Ada munu. Ni daripada KL. Dari Muhammad Hadi. Cuba buka. Lama. Kereta yang aku nak tengok adalah Nissan 350Z ataupun ada orang panggil oi kat kereta. So, fair lady dekat sini ada 2 biji, satu dekat UC, satu lagi dekat Lekas. Lekas ke Likas? Likas. Lekas tu highway kat KL. Each one ni dia ada unit dia sendiri yang dia orang dah modify. Hopefully dia bagi kita test ride. Hopefully. Okay, mangsa pertama. Ya, betul. Ada body kit, lepas tu dah siap tambah splitter. Ni ada carbon parts. Yang ni sepatutnya silver tapi dah paint hitam. 18.
Yang ni dah ada big brake kit. And then spoiler ni tune lah. Aku terpikat dengan 350Z pasal colour grey dia. Macam original 350Z. Tengok enjin dia. Dia tukar intake, extractor tukar. Memang bunyi smooth. And aku dah test drive kereta ni, memang sedap gila bawa. Okay, dalam dah ada Recaro. Dah ada carbon. Sedapnya Recaro ni. Bonus kereta ni dia ada Recaro seat. Original okay. Orang Malaysia test aircon. Okay, dah tengok first kereta. Driving kereta ni best lah. Dia power 3.5 tu memang rasa lah 3.5 kan. Okay, kita on the way nak pergi tengok second kereta dekat Likas. Tapi kita semayang dulu. Lama betul tak datang masjid ni. Rasa dalam 6-7 tahun. Tengok, unique side mirror. Mana main auto flip? Triknya macam ni. Apa nampak cun? Okay, kita pergi ke second lokasi. Oh, tengok kedai dia. Ada Integra, ada Evo. Ada G35 lah, convert. Ada Silvia. Ada 240SX. Cantik lah condition. Condition confirm lah. Kalau cat baru? Ya. Yang ni pun dah tukar, third party. Facelift lah. Facelift ni? Hanya belakang belum lagi dapat cari. Oh ya? Rim 20 inci. Cantik lah, yang ni ada body kit. Amuse. HKS dari tengah, dari tengah. Ya, dompet sana ada sensor kan body check. Dari sana sampai untuk sampai bawah. Original HKS. Original HKS. Yang ni Ogura punya Olat. Dia dah pernah kacau, dia dah pernah opoho. Okey. Yang ni mileage 76,000 mileage. Dah aftermarket wheel. Dalam dia lagi kemas lah. Oh, nice. Clean lah, dalam dia clean siut. Ada 3 mini disc changer, okay. Ada DVD lagi. Aku dengan 350Z ni, aku ada masalah dengan stock seat dia. Tak suka, tak cantik. Cup holder. Yang ni aku suka lah. Ogura clutch. Dah carbon fiber wrap. Ini kereta rare-rare. S15 pun ada. Merah apa memang? Ha? Lain macam kereta dia ni. Okay, sekarang dah settle habis semua tengok kereta. So, kita orang akan pergi tengok makanan. Cari barang-barang jajan. Lama tak datang pasar ni. Oh, dia shopping, 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 shopping. Ikan talang satu. Hasil daripada 2 pack dia jadi 1 kotak. Ke mana? So nasihatnya kalau datang beli, buat-buat pandai beli je. Jangan tanya bini nak beli apa. Ni amplang. MSG tak bagus tapi makan je. Okay, siapa nak beli barang-barang seafood boleh pergi Sabira Enterprise yang aku beli ni. Dia cakap dia boleh post, dia boleh bungkus, lepas tu boleh hantar kat KL juga. Okay, kita makan seafood. Tapi kita seafood pukul 4:30 petang. Awal-awal. Dinner awal. Grilled fish. Belakang lawa. Okey, disebabkan Himat banyak menolong hari ni. Tengok. Barang rare.
Terima kasih bang. Cuba tengok. Kita ada stiker. Ni orang lain tak ada. Ini terima kasih. Memang tak jual. Stiker kereta kena letak kat kenari juga. Ini rare. Yang penting kita dapat. Yes. Baju. Yes. Di depan. Yes. Kat belakang dah sangat cantik desain dah. Oh yeah. Yeah. Palatau. Terima kasih bang. Baju ni satu je kat Sabah. Terima kasih. Ni lagi rek. Kita ada kitchen. Kansil Zila. Cuba buka. Hikmatlah orang yang first kali dapat benda ni. Terima kasih. Cantik. Even aku pun tak ada benda ni. Owner pun tak ada. Ada. Okey, bagi like. Allah. Nampak. Zila. Nak tahu tak satu benda? Aku hilang jam. Jam yang selalu korang duduk tengok tu dah tak ada. Puas aku tengok aku punya flight pukul 10.15 AK5121 30 Disember. Bila aku tengok kat sini tak ada pun pukul 10.50. Yang aku nampak pukul 10.55 flight aku kena delay. Disebabkan aku punya flight delay, so aku bolehlah bersembang kenapa aku nak beli 350Z tu. Okay, cerita ni macam ni. Macam korang pun dah tahu yang JDM punya kereta, JDM sports car lah. Macam Silvia, Skyline, R34, R35 tak? Macam certain group of sports car Japan dah naik harga. Dah naik harga yang mengarut. Macam RX-7 dah jadi RM200,000, RM300,000 pun ada. Supra jangan cakap lah, RM200,000-RM300,000. S15 daripada harga yang RM70,000 dah jadi RM120,000. Even sekarang RM180,000. Kalau korang tengok yang kereta aku tengok tadi RM190,000. Betapa mengarutnya harga JDM sekarang. So sekarang ni aku macam take risk untuk invest ke JDM. JDM yang aku boleh bawa, bukan simpan buat frame. Kenapa 350Z? Okay, 350Z kalau ikutkan dia ada dalam 280 horsepower, nak dekat 300 horsepower. Kalau beza dengan aku punya 86, hanya ada 200 horsepower saja. Aku nak kereta manual. Pasal aku tak ada kereta manual yang boleh drift. Hanya ada BMW aku yang merempat dekat Bandi. Pasal lambat nak siap. So basically, kereta ni sekarang value dah dekat RM80,000, RM90,000 untuk manual. Kalau auto, korang still boleh dapat dalam RM50,000 ke RM60,000. Tapi kalau korang tengok balik 5 tahun lepas, manual 350Z dalam RM50,000 ke RM60,000. Sekarang dah jadi RM80,000 ke RM90,000. Gila tak gila? Ya, betul. Dia punya road tax mahal nak mampus, RM4,000 lebih. Tapi bila aku calculate balik, okay, investment aku RM4,000 lebih bahagi dengan 12 bulan, lebih kurang dalam RM300 sebulan, kita kena kumpul. So, setiap bulan aku kena kumpul duit RM300 sebulan untuk bayar road tax dia tiap-tiap tahun. Satu hari tiba-tiba aku rasa macam nak jual, okey aku jual. Maybe dalam 5 tahun aku boleh jual balik dalam RM100,000 mungkin. Have fun dan buat untung. Korang pun tahu, kereta-kereta minyak akan pupus satu hari pasal semua akan kena replace dengan EV. Kereta EV dah take over, so kereta drift pun makin tak ada. Dan last kali aku nak claim kereta yang bernama Felady Z.